dia panggil catwalk. Betul tak? Kenapa dia panggil catwalk? Sebab ratu tu berjalan macam cat. Catwalk. Dan saya beli ini untuk nak meyakinkan saudara-saudari, saya beli benda ni. Sila datang. Tengok yang ni, bukan yang ni. Ini baju kucing. Cuba pegang macam mana kucing, macam mana dia pegang. Ini topi kucing. Isi. Pernah tengok tak? Cuba jawab. Pernah tak? Alhamdulillah. Cuba saya. Worthwhile lah saya setiap pergi beli ni. Tahu berapa harga ni? Seratus. Berapa? Sepuluh. Seribu. Lagi? Semua banyak cakap saya tak dengar. Tapi lawa kan, lawa tak? So bayangkan guna imajinasi dalam kreativiti dan inovasi, dia berkembangkan imajinasi. Bayangkan contoh saya tengok tadi, kucing ada cat festival di kucing, panggillah apa pun, ha, berdekatan dengan rainforest festival. Lawan ratu cantik, buatlah baju yang asal pada bak kayu tak asli ya, atau fancy sikit lah. Benar tak? Oleh kerana kita buat itu, dan okey, masih. Dan jadikan kucing ini tempat yang kita pelihara kucing, yang pelihara. Sebab kalau kita pelihara kucing, masa dia datang, kita boleh jual dengan harga baik. Dan banyak lagi yang benda kita boleh buat. Okey, itu message yang saya sebut. Oh, itu tambah lagi. Tadi saya kata tak ada habis. Ada lagi tambah. Tempat-tempat lain ada lagi. Ini cats in entertainment. Dalam dunia hiburan. Ada drama, ada theater. Saya pergi tengok di West End London. Ini. Tahu berapa tahun dia boleh tunjuk? Kerana buat cat je. 25 tahun. Dia buat international. Dia kata dunia buat. Kerana cat saja. Cakap. Dalam teater, ini yang saya sebut tadi. Anniversary, that 25th anniversary tour of CAT. Dia pergi kata dunia. Siapa suka teater dan drama di sini katanya? Tak ada. Oh, ada juga. Buat kumpulan. Cuba tulis skrip mengenai kucing. Tapi, berlatar-belakangkan kebudayaan kita. Ini masalah yang boleh pergi. Bukan dia saya boleh pergi, kita boleh pergi. Kerana Tuhan menzahirkan kepala otak ni, otak-otak kita. Kita dilahirkan dengan satu minda, satu powerful computer. Tadi yang Bapak Menteri sebut, ada 10 million cells dalam otak kita. Itu. Sebenarnya kini Tuhan memberi kita komputer, mini komputer dalam ini. Yang kita nak ialah program yang masuk supaya kita boleh produce dan output. Oleh kerana itulah, orang tua-tua dan cakap, bila anak-anak dilahirkan, bayi dilahirkan, macam kain putih. Bukan? Apa saja benda yang kita lukis, itulah jadinya. Nah, inilah maksudnya. So, the program is very important. Saya ada bawa. Belum lagi. Ya? 3, 4, 5. Okey. Nah, ini daripada cat, daripada kucing saja ada merchandise, barang yang boleh jual di store Amazon, ada Broadway, ada New York, ada UK, ada video pula mengenai cat demi kucing. You see? Dan ada buku, banyak buku, buku mengenai cat. Ada banyak recording pun dia buat. Ini contoh mengatakan di mana datang idea ni. Idea datang dari pemikiran, otak. Of course kita kena cari ilham, of course kita kena tahu kaedah, itu kaedah untuk kena belajar tenggak. Hari ini unjuk menyedarkan sahaja. Kalau kita dah sedar, barulah tergerak hati, oh aku kena cari ini, begini, begini, begini. Kalau usaha waktu dia boleh buat, benda ni.
barangan dan gift is hadiah-hadiah, souvenir, cendera mata, cendera hati. Nah, ini saya cakap, saya datang sini nak beli cendera hati dan kucing. Hanya sejenis beberapa jenis kedai saja yang ada. Sampai airport, saya masuk tanya kedai, ada tak kucing? Dia punya cari, punya cari, punya cari, adalah satu kucing di airport. Adakah bentuk lain? Tak ada. Ini saja. Sayanglah. Nampaklah, the way I'm trying to say. So, kalau kita promote ini betul, dia patut ada satu kedai kucing hidup, ada satu kedai kucing dengan barangan-barangan hadiah dan souvenir. Umpamanya, saya dapat daripada Christina tadi, pegawai saya, yang ini. Nah, ini kan, dia ada kursi pula, dia berbayang sikit. Kucing boleh duduk atas seti. Di mana datang? Di mana datang? Keluar agak-agak, di mana? Datangnya, bateri tak ada lah. No more. Saya rasa bukan masalah bateri dah. Dosa? Masalah lain. Okey, masalah lain. Okey, problem kan? Lebih tinggi sikit. Ini datang dari Bali. Dari Bali. Kucingnya tak ada. Kau tiada. Ya, tiada. Di kucing tiada. Di Bali ada. Tapi mengenai kucing. Ini saya punya message yang saya nak sebut ya. Dengan kereta kucing. Kereta kucing. Brand dia kucing. Lupa nama kucing. Datang di kucing, semua taksi ada lupa kucing. Tuan datang dengan, wah, semua kucing datang sini kucing. Pergi nak beli kucing. Nah, kucing hidup ada, kucing yang dapat tiba. Tapi cat hidup ada, ada museum. Museum cat ada. Kita saya punya wakil ada pergi bawa. Tapi adalah kedai jual barang. Tapi tak adalah barang yang layak untuk saya bawa video pun. Adalah. Tapi tak memadai. Apa artinya potensi untuk kita berinovasi itu adalah amat tinggi sekali. Pada maksud saya, there's much more we can do. Think, create, innovate. Fikir kemudian kita hasilkan sesuatu dan kita berinovasi melalui itu. So kereta, tahu saya, what about bamboo green car? Kita sign MOU dengan Unimas 2 hari semalam. Di antara benda yang kita memberi fokus ialah bamboo. Siapa kenal, adalah banyak bamboo di Sarawak, adalah. Ada. Tapi kita menggunakan secara limited. Kita masih tidak menggunakan keupayaan dan potensi untuk menggunakan bambu secara maksimal. Ini mungkin jadi bayangan saja. Tapi gambar yang saya tunjuk ini ialah hasil ciptaan pelajar-pelajar.